Salah satu cerita yang istimewa di dalam Al-Quran, cerita Nabi Yusuf. Sebenarnya cerita Nabi Yusuf alaihissalam dari awal surah sampai terakhir, semuanya bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Di antaranya peristiwa yang terjadi di istana seorang pejabat tinggi di negara Mesir ketika Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kedudukan di sana, dan terjadilah fitnah antara Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa ini dalam surah Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad rawadathu allati huwa fi baitiha 'an nafsihi wa ghalaqatil abwab. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. ketika Zulaikha mengajak Nabi Yusuf alaihi salam untuk berlaku zina, kira-kira apa jawaban Nabi Yusuf alaihi salam? Dia ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di tempat itu sudah tersembunyi, sudah menutupi dan menyembunyikan dirinya dari semua pandangan manusia. Bahkan Zulaikha waghallaqatil abwab, dia telah mengunci pintu-pintu, menutupi semua pintu-pintu yang ada di tempat tersebut. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa saja jatuh dalam dosa dan maksiat dan tidak ada yang tahu. Tapi yang dia ingat adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat kecilnya dosa yang kita lakukan, tapi lihatlah dosa kita kepada siapa. Di kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Makanya Nabi Yusuf alaihi salam langsung menjawab, qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan buruk, dari perbuatan dosa. Dan kitalah sebagai manusia fantas memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita manusia tidak terlepas dari dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia, apalagi di bulan suci Ramadan, kesempatan luar biasa untuk melatih diri, menahan hawa nafsu, untuk mengendalikan diri dan untuk menjadi lebih baik. Karena salah satu obat dan jalan keluar menghadapi hawa nafsunya adalah berpuasa. Dan inilah saatnya kita menjaga diri kita agar menjadi orang yang bertakwa, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala.